ladies and gentlemen, good evening. I've been speaking in English mostly for a major part of this GE. So today, I'll do justice to the national language of Singapore. Saudara-saudara, saudari-saudari setanah air. Hari ini, ada suara-suara sumbang yang mengatakan pihak pembangkang ini suka memancing undi. Beberapa hari yang lalu, kita dengar suara-suara sumbang ni juga cuba nak pancing undi. Kita tengok orangnya Melayu stroke Islam. Tetapi dia berbual dalam bahasa Tamil. Bukankah ini pancing undi? Kita juga lihat seorang calon PAP Melayu stroke Islam. Dia berbual dalam bahasa Mandarin. Bukankah ini pancing undi? Jadi kita sama-sama nak pancing. Apalah salahnya? Calon-calon PAP, suara-suara sumbang ni selalu mencabar pembangkang. Apa yang pembangkang pernah lakukan selama beberapa tahun yang lalu? Yalah, ambo nak goyak ni. Ambo nak goyak. Mereka ada Mendaki. Mereka ada MUIS. Mereka ada kebanyakan badan-badan. Pihak pembangkang cuma ada gusi dengan lidah. Ya? Kalau PAP nak tumbuk kita, gigi kita berkecai, gigi kita berderai, gigi kita bersepai, kita tinggal gusi dengan lidah saja. Dengan gusi dengan lidah ini pun, kita akan menyuarakan suara-suara rakyat. Antara suara-suara lantang yang kita dengar kebelakangan ni, suara-suara lantang yang saya rasa belum ada calon berani kemukakan, ialah tentang betapa lemahnya kepimpinan Melayu Singapura di peringkat politik. Kita dah lama dambakan seorang setiausaha tetap. Kemarin kita ada Allahyarham Haji Mansur Sukani, hampir menjadi setiausaha tetap, tak jadi pun. Selepas dua penggal menjadi AP, suaranya pun hilang. Kita rindukan suara seorang jeneral. Yelah, kita ada jeneral kemarin, jeneral Muslim. Itu pun lepas 2 tahun dia bersara, jadi dah tak ada lagi. Kita rindu sekarang, ya. Salahkah ibu kita mengandung? Apa salahnya orang Melayu ni? Apa salahnya orang Islam ni? Tidak diberikan umpat keutamaan. Pada tahun 2000, sebuah Persatuan Melayu Islam mengemukakan tentang kepimpinan kolektif, collective leadership among the Malays. Oh, nampaknya pantang Tok Nenek langkah mayat je. Tak boleh dengar benda ni, collective leadership, tak boleh dengar. Yelah, tak apa. Kita orang Melayu Islam, kita steady, ya. Kita cuba beri mereka peluang sekali lagi. Maklumlah, kita ni orang-orang Melayu, murah hati. Pada tahun 2004, ada suara-suara rakyat. Suara-suara rakyat yang mengatakan, bapa dan anak nampaknya suka angkat orang Melayu, lepas tu dia letakkan ke dalam tong. Tong apa tu saya tak tahulah. Eh, jangan. Tai tak betul. Eh, salah. Tong sampah ke, tong tai ke, jangan kita cakap gitu. Tak baik. Kita orang Melayu. Kita orang Islam. Kita mesti steady. Terima kasih.
permata, nila, manikam itu tak ada lain sekitaran. Tak apalah, terima kasih ya. Kita beri peluang lagi kepada PAP. Kita beri peluang. Kemudian baru-baru ini suara-suara rakyat mengatakan, oh, PAP dah naikkan pangkat. PAP dah naikkan pangkat. Salah seorangnya menjadi seorang menteri negara, Minister of State. Salah seorangnya naik menjadi Senior Parliamentary Secretary. Ya. Oh, nampaknya dah ada menteri dah. Tapi kita kena tengok. Bukan menteri kabinet, bukan menteri penuh. Menteri penuh, kalau kita tengok apa sejarah, ya, pada satu-satu masa hanya satu saja menteri kabinet yang beragama Islam. Terima kasihlah. Dua minggu yang lalu, ya, kita beri peluang lagi. Bila masanya? Di Durong ni sendiri, Cik Halimah Yaakob. Kita tunggu Cik Halimah. Bila lagi Cik Halimah jadi menteri negara Cik Halimah? Pernah dijanjikan, pernah dijanjikan. Kita nanti, kita menunggu, kita sabar, kita tabah. Kerana kita ni murah hati. Dua minggu yang lalu, ada lagi suara sumbang yang mengatakan, oh, kita nak jadikan Cik Zainul Speaker of Parliament Amboi. Terima kasih. Terima kasih. Saya baca perlembagaan, ya. Orang, suara-suara rakyat sendiri menyuarakan kepada saya, Cik Syafarin, tengok perlembagaan. Speaker tak perlu dilantik daripada kalangan APAP. Tak perlu lawan election. Ya? Tengok perlembagaan. Mana-mana orang pun boleh ambil angkat jadi speaker. Kita tengok menteri penuh kita. Saya tengok dia pun kesian. Kesian sebab dia banyak kerja. Mana di MUIS, mana di Mendaki, mana di Kementerian Kesetaraan, di mana-mana dia sajalah, ya. Jadi LSP dengan adanya Biro Melayu ingin memikul beban sama. Ingin memikul beban sama supaya kita orang Melayu ini sama-sama maju ke hadapan, ya, bersama dengan rakyat-rakyat lainnya. Saudara-saudari sekalian, baru-baru ini, ya, semalam ada suara-suara rakyat yang mengingatkan kepada saya, sekiranya NSP dapat masuk ke parlimen, masanya telah tiba untuk kita mempertimbangkan semula tentang penggunaan bahasa baku. Ya, baru-baru ini ada orang mengatakan, ialah suara-suara sumbang yang mengatakan bahasa Melayu ni mungkin elok diajar sebagai bahasa asing. Tak apalah, kita terima saja, kan, dia menteri. Kenapa begini? Sebab hilangnya minat anak-anak kita terhadap bahasa kita sendiri. Kenapa hilangnya minat anak-anak kita kepada bahasa kita sendiri? Kerana diajar dalam bahasa baku. Sedangkan di negara-negara lain, bahasa Melaku dah dicampak tepi. Ini kawasan Johor, Riau, Lingga dan Singapura di dalamnya. Singapura di dalamnya. Tak payah bahasa-bahasa baku lagi. Ya, suara-suara rakyat sekarang ingin NSP mempertimbangkan tentang penggunaan bahasa baku. Jadi, saya harap anda dapat mengundi NSP di Tampines, di Marine Parade, di Choa Chu Kang, di Jurong, di Mountbatten, di Whampoa, di Radin Mas dan juga Pioneer. Sekian, selamat malam. Well, that was Jafarin. Now, the next speaker is the leader of our Marine Parade team, Mr. Ivan Yeo.